Apa? Kamu usah kan, atau kamu usah lemah kan? Ya, boleh nih. Ya, boleh mau ngejala. Boleh mau lemah, video pasti lemah. Kalau aku mau saya lemah. Suruh umur wa illallah kurjan umur itu. Apa yang ini? Ya, aku mau. Wa illallah itu suruh umur wa illallah kurjan umur. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Oh, itu tadi dah wei tadi rocipun. Ya. Ya. Oh, itu jangan umur apa kowe? Perkara. Bukan. Mbah, senang pada perkara kuwi sing gak kena Gusti Allah dari Allah. Berarti ini tidak kena mongkon. Berarti ya, wa illallah. Berarti ini tempatnya ya kudu harus dikembalikan kepada Allah. Kudu back to back caranya, Mbah. Berarti ini kelakuan dari kan dikembalikan ke Gusti Allah. Minggu apa minggu semua? Ya semua, tidak hanya saya, tapi semua, semua makhluk, orang itu makhluk. Perilaku yang akan kembali kepada dirinya. Setiap gerakan kita akan kembali kepada kita juga. Statis apa elastisnya? Bukan sudah otomatis. Otomatis. Jalan ikut pantai nih. Tapi santai. Eh, mbak, jalan ikut pantai. Misalnya kita lagi kepikiran, kustalah. Jadi itu guys, menurut Mbah Guru, ilmu Allah itu ilmu yang ilmu Allah yang bermanfaat. Kalau ada bidadari, itu berarti ada. Kalau ada pohon ada bidadari. Belum mandi baik. Tapi yang bermanfaat apa punya? Ini urung menggali cara ini. Kadang-kadang urung menemukan. Dan belum mencari dan menggali apa? Kadang-kadang ke urung. Belum ketemu nalar lah. Belum ketemu. Virus kuliner kecanduan makanan. Law of God, law of human. Berarti, Bulan ini apa-apa kan? Law of jungle ya, nih abah peraturan bukannya negara secara teratur. Mau tiap apa sih teratur itu? Ya, semua. Bumi. Teratur. Hah? Apa-apa ya?
keteraturan. Dasar keteraturan berarti. Keteraturan kan diambil dari kata atur ya Pak. Atur, mengatur, diatur, keteraturan, pengaturan. Kowe kita ora, Pak? Beda-beda. Kata atur kan, Pak? Kata atur. Rob dinas, nah, mali dinas, lain kan ya wes ngerti aturan, maka bisa merajai. Cepui, ikim, ikim masih bah. Apa king of the human? Akhirnya mempersembahkan, mempersembahkan ilmu ini, mempersembahkan apa nih gitu, ya kan? Mungkin. Social engineering. Mempersembahkan sinyal. Nah, saya bayar radio wae. Mempersembahkan kecepatan informasi. Nah, ya, ngono kaya sing diwara radio. Mempersembahkan. Titik Irawan Jagung Surabaya mempersembahkan. Tapi jangan lupa pulsanya. Allah yang pingin ini gawe kontennya Mbak Guru tuh enggak? Mbak Guru itu. Kekuatan berarti, Pak. Energi ini kekuatan apa sih, Pak? Yo. Kekuatan saya berarti tentang fisika. Kekuatan untuk bangkit, tunggu Pak. Si boleh apa Mbak energi? Iya. Lah energi ya. Lah nek kaya mon. Dengan ilmu energinya itu ya cahaya. Energi semua ilmu itu cahaya. Mampu menerangkan. Terus artinya EMC kuadrat apa Mbak? Mampu menerangkan dengan cepat menjadi sinyal. Ya kan mampu menerangkan secara dengan kecepatan itu menjadi sinyal woh berarti Pak. Sinyal woh. Hmm. Apa al-malakut? Insyaallah. Antariksa. Antariksa NASA. Ya, semua terkait dengan itu ya. Long, nyus tahu macam apa? Kayak nang buri, kayak anak IMC kuadrat. Kayak apa artinya, Mbah? Tapi sigi sing bejo itu bos bendungan. Bos bendungan kalau kita itu Wonosobo menambah bendungan lagi. Oke, empang ngono, Pak? Heeh. Setiap orang membuat bendungan itu berarti negara menambah energi itu segala sumber ya Pak? Air sumber karena hampir semua kehidupan ditopang dengan air ya Pak? Iya. Tapi udara apa tiap pentingnya? Oh, dari mengandung air kan? Bisa jadi energi alam, apa? Energi apa? Alam mikro lah ya Pak? Alam mikro energi semua energi itu nanti energi itu melintas di alam apa? Energi gaib bagaimana? Hah? Baik. Energi gaib. Hubungannya apa kalau gaib kepada diri ini? Ya nakli. Nah, gaib itu mengarah ke nakli. Acara apa? Nah. Nikel acaranya, anak on. Namanya, nikel ya. Gaib itu kan mengarah ke nakli. Nakli. Gaib itu nakli. Di nanti kita simak apa yang Mbak Guru berikan petua kepada kita. Nakli harus nikel berarti. Ini salah satu makanan Solo, keduanya dalam kan ada dua. Ini nanti salah satu nilai spiritualnya biar dijelaskan apa itu Slondok dari sisi spiritual. Dalam akli. Akli apa akal? Akli? Ya. Akal nanti. Akli sponsor Latifah. Latifah tanggani ini, Pak? Rohani bersifat jadi kan belum rohani bakal sawo tuh, Pak. Rohani itu ya rohani alam berarti punya hati. Bagaimana cara mengatur rohnya gitu. Cara mengatur rohnya itu bagaimana. Nah, oh, cara mengatur rohnya itu bagaimana nafas? Iya, apakah itu yang dinamakan nafas kita kemudian di kulit dalam hati wah nafasin itu setiap nafas. Makanya sekarang itu orang nafasnya sudah banyak yang sesak ya, sesak karena enggak dikembalikan kepada orang ilmu singgawi nafas kasih akhirnya yang dan malah kau malah ini karena obatnya nafasin baik ya akhirnya itu kan virus corona nih yang metu nggak kue nyerang tapi kan aneh bisa. Ini ya Mbak, virus corona ya? Bisa bertahan hidup dimanapun ya? Bisa ya. Itu berarti karena mau lali ya Mbak, lupa dengan yang mau membuat dan memberi nafas, berarti sama kali itu Mbak, damai itu Mbak?
kelingan itu harus nafas ini sesat. Yang memberi nafas mulanya sih gitu dan kenapa terus otomatis wong mati mati karena nafasnya sesak jarang digunakan untuk wiku dalam hati wa nafas wiku dalam hati wa nafasin setiap busa nafas itu di kerumuk mbak. Ya, zikir, bacaan zikir yang sebenarnya ini sih, la ilaha illallah, apa sih, astagfirullah sih, Mbak? Hah? Bacaan zikir yang sebenarnya zikir, jadi kerubah, gue. Apa sih, ngukur Allah, Allah, Allah? Ya, bebas, orang zikir mana ya? Seperti mengingat, ini. Ya. Mengingat Allah, gitu ya, Mbak? Ini mengingat sang penciptanya, gitu. Don't forget, ya, namanya. Teringat sang penciptanya. Mata teringat sang penciptanya. Telinga coba nah sifatnya basirun apa wih? Meresani hah? Meresani basor berarti sifat basor ini namanya kan virus apa? Nah, Nek, pesannya untuk orang-orang di luar sana mbah untuk virus corona ini kiwi piye? Persiapan, kalau terjangkit persiapan uang, kalau nggak punya uang ya minta dinas sosial itu minta dinas sosial berarti? Ya iyalah jadi dinas sosial kan ya dinas sosial apa dinas kesehatan? Sosial dan kesehatan jadi dua instansi berdua menanggung jawab ya? Menanggung jawab ya dosa ya mbak nasib. Terus kudu wedi apa pikir mbak? Wedi buat anak-anak corona? Enggak. Enggak usah takut. Kenapa? Malah kudu senyangan lo, hanya. Saya panik malah, kamu serang dari bah. Kudu senyangan dari. Ya itu sama tinggal gelombang energi kekuatan keyakinan kita. Kalau imunitas. Kalau itunya itu. Imunitas. Lebih besar mana gitu loh. Jadi intinya tawakal. Iya. Kekuatan terbesar itu adalah kan keyakinan. Iman. Iman itu energi terbesar di alam manusia. Sepanjang sejarah ya, Mbak. Sepanjang sejarah itu hanya iman, iman kepada sang penciptanya. Itu. Berarti intinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita jamangan ini, Mbak. Biar terlindung dari virus corona, Mbak. Kalau masalah kecil, itu skala namanya, skala film prioritas nasional internasional gitu skala gitu. Nanti kudune auzu billahi minas minal corona. Yo udah ya. Auzu billahi tan min syarri ma khalaq. Oke. Okay. Itu auzu billahi. Tamat. Min syarri ma khalaq. Auzu billahi min syarri ma khalaq. Nah, kayak bahasane apa bro? Dikit tenang-tenang ya, Bang, harus sih. Cuma bagi salam dulu. Salam. Assalamualaikum. Nah, untuk menghindari corona aku tuh bersih anu Mbah. Apa? Harus bersih enggak? Ya. Standar kesehatannya. Standar kesehatannya? Berarti enggak harus cuci tangan. Apa? Enggak harus cuci tangan. Enggak lah. Enggak? Ya kalau energi terbesar itu adalah keimanan manusia terhadap Tuhannya, jaga lain. Tapi ikhtiar jaga kebersihan enggak? Ikhtiar jaga kebersihan enggak? Ya, ikhtiar tetap ikhtiar harus ya. Otomatis, ikhtiar itu kan otomatis. Kalau sudah iman? Ikhtiar itu kan otomatis. Dan ibu sandet? Ibu sandet? Itu, cara di sini lah. Ibu sandet. Sandet karo corona karena sendiri mbak. Sandet karo corona karena sendiri. Lo karena sandet lah. Karena sandet om. Sandet teksek ya mbak. Apa? Sandet teksek ya. Apa corona ini sandet sing digunakan oleh jin? Sandet modern maksudnya mbak. Apa? Corona. Ada jin yang menyandet kita nggak sih? Lewat sandet virus corona. Lewat dunia kesehatan. Kue corona itu yang mampu orang yang menciptakan apa nih habitat
antibiotik, antivirus. Antivirus. Nah, masalah kayak itu kembali kepada profesornya gitu. Profesor informati, informasi. Informasi profesori. Ya, hubungannya ke sekolah informatika apa, Mbak? Semua berhubungan terkait semua. Kayak cari apa-apa ya? Manusia, informasi manusia ke manusia. Informati. Mencari titik kesamaan. Pemahaman bahasa. Liquid, semantik. Nah, ini kan wis maghrib, Mbak. Wis maghrib penting apa ki? Salat. Salat ya. Saya ngru berkaitan karo falak ora sembah nek virus-virus yang ya semua ya. Berkaitan juga.